Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Ala Channel, channel kesayangan teman-teman semua. Dan pada video kali ini kita ada di daerah Pandaan, teman-teman. Wih, alhamdulillah pagi-pagi sudah ada di daerah Pandaan ya. Ini dekatnya perempatan arah mau ke Tretes sama Malang. Nah, gimana keseruannya? Yuk ikutin ya. Sekalian saya memberikan informasi mengenai kondisi terkini yang ada di daerah Pandaan, terus nanti mungkin ke Tretes ya. Jadi ikutin aja lah keseruannya. Saya semoga nanti bisa memberikan informasi, bisa bermanfaat dan bisa membuat teman-teman terhibur. Oh, untuk teman-teman yang saat ini sedang menonton dan menyaksikan video ini namun belum subscribe atau baru saja nemu channel ini dan belum bergabung, tolong bantu kami, dukung kami dengan cara menekan tombol subscribe, like, share, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi dan video terbaru yang ada di Alna Channel. Dan untuk teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membalas kebaikan panjenengan dengan amal yang berlipat ganda. Amin, amin ya Robbal 'Alamin. Ayo, langsung aja kita gaskan. Bismillah. Ya Allah. Ya. Ini ya. Depan ini ada bakpo telo. Nah, sama kepiting cak gundul. Ini khas ya. Oh, enak ini ya, Raya. Dan sebelah kanan ini adalah Masjid Cenghu. Nah, sebelah kanan tadi teman-teman itu adalah Masjid Cenghu. Nah, ini kita melipir ke kanan. Kalau teman-teman mau ke Malang bisa ambil lurus. Kalau mau ke Trawas bisa ambil yang jalur ini ya, nganan ini ya. Oke, teman-teman, ini kita langsung ambil kiri ya karena mau ke Tretes. Kita ambil yang jalur kiri. Oke. Ramai ya. Ini masuk jalan Dr. Sutomo ya, yang ada di kawasan Pandaan. Oh ya, gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga teman-teman semua dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang sedikit pun, dan mungkin benar-benar ada yang sakit ya, semoga saya doakan semoga cepat sembuh, semoga lekas pulih ya, dan diberi kenikmat kesehatan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga juga teman-teman apa yang dicita-citakan, diajarkan dan diinginkan teman-teman oleh teman-teman semuanya dijabah ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke. Ini kita mau apa, masuk di jalan apa, di Tretes ya. Banyak tanjakan ini. Ini depan ada restoran Istana Ayam Goreng. Nah, ini disediakan putar balik nih. Kalau ada yang nggak pengen apa namanya ke Tretes, bisa putar balik lewat sana teman-teman. Ya mungkin ini apa namanya, ini gak jadilah ke Tretes, terus pulangnya lah ke rumah ya, boleh putar balik lewat sana. Kalau di daerah sini ini kawasan banyak ini ya, villa, banyak penginapan, hotel, kayak gitu teman-teman. Bagusnya pemandangannya, masya Allah. Wah, itu bahaya sekali ya, tanjakan nyalip, bayangin ini nyalip truk tangki air. Oke, kita masuk di Jalan Raya Candi Wates Prigen. Jalan Raya Wates Prigen ini teman-teman. Nah, ini ya. Oh, Arjuno, Gunung Welirang. Oke,
ada sate kambing, ayam goreng, joglo Abdul Hamid. Ini ada rumah makan lagi, Sri Sultan. Oh, jangan khawatir teman-teman. Karena di sini adalah kawasan-kawasan wisata. Tentu penginapan rumah makan itu banyak tersedia ya, nggak usah khawatir, banyak loh. Nggak akan kesusahan dalam mencari dua hal itu. Dan sekali lagi, saat teman-teman mengendarai motor atau mobilnya, pastikan utamakan keselamatan daripada kecepatan. Patuhi rambu lalu lintas atau ikutin marka dan petunjuk jalan. Setelah itu, kalau menggunakan motor, mungkin bisa menggunakan aparel safety riding. Kalau bukan jauh, mungkin bisa menggunakan sepatu ya, atau jaket, tambah lagi sarung tangan. Pakai helmnya, jangan nggak pakai helm ya, bahaya teman-teman, karena kita nggak tahu di jalan itu banyak hal yang tidak kita duga kayak gitu ya. Terus yang penting berdoa dulu, doa keluar rumah kalau yang muslim, doa dalam berkendara, terus tutup sama 3 ayat kursi. Insya Allah, Allah akan menjamin keselamatan kita dari berangkat sampai kita pulang. Buah nangka ya, buah nangka yang suka buah nangka. Ini nanjak terus teman-teman, dan hawanya sudah dingin ya, dinginnya pol teman-teman. Ah, saya pakai sarung tangan ya, wis masih apa namanya semriwing dinginnya itu terasa. Explore teman-teman. Lihat teman-teman tanjakannya ya, panjang. Wah, nah, pastikan kalau lewat sini keadaan kendaraan teman-teman dalam kondisi prima ya. Mungkin kalau waktu turun pengereman dicek kayak gitu ya. Kuli, jangan sampai lah terjadi overheat. Aduh, dinginnya rek. Selamat datang di kawasan wisata Prigen, Kabupaten Pasuruan. Alhamdulillah, kita sudah disambut teman-teman. Kita sudah disambut. Kalau pakai motor menggunakan persneleng sih, saya rasa di lewat sini enak, aman ya. Kalau tanjakan dimanapun akan gelap. Kalau pakai matic itu memang kadang-kadang masih riskan. Katakan riskan itu kalau kondisi tidak prima ya, akan gak kuat kayak gitu. Akan terjadi slip. Ini ada Serabi Solo, Kedaton, Runde, enak ini. Oke, pelan-pelan kita sudah masuk di mana ini ya. Hati-hati, kurangi kecepatan, banyak anak sekolah. Oh, depan ini teman-teman. Dari sini view-nya bagus ya. Kita bisa melihat gunung yang dimana atasnya lagi berkabut. Ini kanan ini adalah tempat wisata Chimori Dairyland and Resto. Waduh, ini ya sebelah kanan, Teh. Kapan-kapan saya ajaklah anak-anak saya ke situ, Chimori. Ya, kuliner apa ya? Susu. Edukasi gitu ya. Ini kebetulan saya nggak ngajak anak saya yang besar, teman-teman. Nah, anak besar saya kalau ngajak harus pakai mobil. Tapi kalau mau santai pakai motor. Di depan ada informasi Trawas Pacet Mojokerto, Mojosari itu bisa ya. Kita ke belok kanan ini ya, tapi kalau ke Tretes ke wisata air terjun kayak butuh, kita bisa belok kiri.